Assalamualaikum. Hari ini aku nak share dengan korang resepi kopi yang sedang viral sekarang ni. Sedang pula, okay? Sedang viral sekarang ni, iaitu kopi dalgona kopi, okay? So, jom kita tengok bahan-bahannya. Okay korang, ini bahan-bahan untuk buat dalgona kopi, okay? So, aku guna susu putih jenama Farm Fresh, tapi ikut suka hati korang nak guna jenama apa pun, okay? So, ni Nescafe. Kat sini ada gula, sini air panas dan sini tempat untuk kita kacau nanti, okay? So, mula-mula kita masukkan Nescafe dulu. Kita masukkan 2 sudu Nescafe. Tapi aku nak buat 2 cawan. Maksudnya aku kena letak 4 sudu Nescafe, okey? 1, 2, 3. So, next kita letak gula. So, gula pun akan ada 4 cawan, 4 sudu juga. Tapi kalau korang tak nak manis sangat pun, korang boleh kurangkan, okay? So, kita akan letak susu, air panas, 4 sudu juga, okay? Okay, kita kacau dulu sampai dia sebati. Okay, kita kacau dulu. Okey, kat sini aku akan blend pakai mixer, okey, sampai dia kembang. Korang-korang tak ada mixer, korang boleh pakai garpu. Korang kena gaul dia sampai kembang lah, tapi mungkin makan masa sikit, okey. Bismillah. Dah siap, ini hasilnya. Bila korang dah mix, dah mixer, okey, dah kukul. Kalau korang guna garpu pun, still dia punya hasilnya sama, cuma makan masa sikit lah, okey, dia akan jadi macam ini, okey. So, kita akan tuang dalam cawan. Selalunya kopi ni mahal tau, kalau dekat Starbucks ke, dekat restoran-restoran yang jual kopi-kopi ni kan, okey. So, jom kita masukkan dia dalam cawan, okey. Okey, mula-mula kita masukkan air batu. Alright, masukkan air batu. Kita akan masukkan susu. Okey, dah masukkan air batu, kita akan masukkan susu. Okey, lepas tu kita dah boleh masukkan Nescafe yang kita dah bancuh tadi, okey? Masukkan bagi cantik-cantik, okey? Okay, inilah hasilnya dalgona kopi, okay? Selamat mencuba. Okay, bye.